I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita bakal bermain GTA 5 lagi. Dan sekarang aku sudah bersama Franklin yang menggunakan baju batik dan celana batik, karena kali ini kita bakal menjadi go-kart. Dan sekarang aku sudah berada di showroom mobil-mobil bekas di kota Los Santos. Kita bakal beli mobil dulu teman-teman. Mungkin aku bakal coba ya beli mobil yang murah, karena kita bakal pertama kali menjadi go-kart di kota Los Santos. Gak ada duit buat beli mobil mahal. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke sini. Kita lihat ya, ada jual mobil-mobil apa aja di showroom mobil bekas ini. Nah ini ada yang jaga. Terus ada tulisan juga di sini for sale gitu kan, for sale di mana-mana tulisan for sale. Tuh ya kalian lihat ya, dan kita langsung masuk aja ada apa aja di sini. Pertama, ada mobil berwarna putih ini. Mobil apa ini? Sepertinya adalah mobil Mitsubishi Expander. Bener enggak, guys? Siapa yang di rumahnya punya Expander gitu kan tuh ya, mobil Mitsubishi Expander sepertinya. Nah bener kan. Terus kita kesini lagi, ada apa lagi di sini? Ada mobil Toyota Fortuner cumi darat gitu kan. Siapa yang bapaknya punya Fortuner? Pinjem dong. Tuh ya teman-teman, tapi nggak cocok sih buat go-kar gitu kan. Kita cari mobil yang bahan bakarnya irit aja dan harganya murah. Di sini ada, bentar ini apa ya, Calya ya mungkin ya. Iya nggak sih, Toyota Calya mungkin ya. Coba kalian komen di bawah, kalian punya mobil apa aja di rumah? Coba kalian komen di bawah. Dan terus di sini ada Toyota Rush. Nah, ini dia Toyota Rush berwarna ireng. Nah, ini dia Toyota Rush. Abis itu ada apa lagi? Oh, ini. Ada mobil L300 gitu kan ya. L300 tapi yang bukan pick up, teman-teman. Bagus juga ya. Ini menjadi mobil travel biasanya ya. Dan di sebelah sini ada mobil Innova Zenik. Lebih nggak manuk akal lagi kalau kita ngegokar pakai Innova Zenik ini. Duitnya nggak cukup. Dan di sebelah sini ada Innova. Ini Innova yang model lama teman-teman ya. Innova tahun berapa nih? Ada yang tahu nggak tuh ya? Kalian lihat di sini. Ini bensin atau solar? Ada Innova lama gitu kan. Dan di sebelah sini ada apa ini? Nissan Grand Livina ya kalau nggak salah ya, bener kan? Nissan Grand Livina. Dan di sebelahnya lagi ada BRV. Apakah benar ini BRV? Sepertinya benar ya. Ini ada BRV. Dan di sini ada Sigra ya mungkin ya. Kok mirip-mirip Calya ya? Ini Sigra atau Calya guys? Nah itu ya, Sigra berwarna merah. Merah bukan sembarang merah. Dan ini apakah benar? Oh benar ya tuh ya, BRV Prestige. Nah tuh, dan di sebelah sini ada Avanza lama. Nah ini dia Avanza model lama teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ada Honda Brio RS gitu kan. Mungkin kita bakal ngegokar pakai Brio mungkin ya. Tuh ada Brio RS. Dan di sini ada Toyota Supra. Bukan Supra bapak yang batoknya getar-getar. Ini Toyota Supra teman-teman. Mahal. Coba dikit kali ya. Boleh kali ya. Waduh. Ampun pak, ampun pak, kita dimarahin temen-temen. Padahal cuma mecahin ban, ban Supra. Tapi bapaknya marah. Dada gua sakit. Cuma di kapak kok. Dan sekarang kita jadinya membeli mobil apa ya? Bingung gitu kan, mobilnya bagus-bagus semua. Dan mobil Indonesia semua teman-teman. Kita beli yang mana yang murah ya? Yang biasanya dipakai buat go-kar gitu kan. Yang biasa dipakai buat go-kar itu adalah Avanza, Brio, Sigra, Calya gitu kan. Kita beli yang mana teman-teman? Bingung. Mungkin sekarang kita bakal coba dulu Brio kali ya. Sekarang kita coba Brio dulu buat nge-go-kar. Abis itu ntar kita modif. Dan kalau ada uang lagi kita coba ini ya, Toyota Supra. Dan mungkin nanti di konten selanjutnya kalian komen aja di bawah, kita bakal nge-go-kar pakai mobil-mobil apa lagi. Karena di sini ada banyak sekali mobil-mobil Indonesia yang belum kita coba. Mungkin di rumah kalian ada Avanza, pakai Avanza bang. Terus bapak kalian ada Innova, pakai Innova bang. Atau ibu kalian ada Expander,
pakai expander bang, komen di bawah. Jadi sekarang kita bakal beli dulu ini ya, Brio ya, kita bakal beli Brio, ini dia yang jual. Beli Brio bang. Haiya, lu mau Brio mah? Iya, ini ya uangnya di ember. Makasih. Sama-sama. Dan langsung aja kita masuk ke Brio ini. Siapa yang punya Brio di rumah? Siapa yang ke sekolah naik Brio ember gitu kan? Coba dulu suara standar knalpotnya. Buset, gak ada suaranya. Langsung aja kita keluar dulu pelan-pelan ya, jangan sampai menyenggol Supra mahal ini gitu kan. Kita nggak punya uang buat ganti rugi. Oke mantap, kita keluar ke sini dulu teman-teman. Nah kita sudah keluar di sini ya, coba kita gas seperti dunia nyata ya. Brio yang gerak roda depan tuh ya. Muter dikit. Banyak pecah, ulang. Dan sekarang langsung aja kita coba ya. Satu kali dulu narik pakai Brio standar, abis itu baru kita modif Brionya teman-teman, abis itu baru kita ganti ke Toyota Supra. Kalian lihat ya ntar ya, ngegokar pakai Toyota Supra gitu kan. Tuh kalian lihat ya sekarang ya, kota Los Santos berkeliaran mobil-mobil Indonesia teman-teman. Di belakang kita ada Fortuner, di samping ini merah ada HRV atau BRV, terus di sana ada Innova Zenik. Aneh, maju ke sini lagi tuh ada Innova jadul teman-teman. Banyak mobil-mobil Indonesia gitu kan. Sekarang kita langsung aja aktifin dulu aplikasi Gojeknya. Nah sekarang udah aktif teman-teman. Kita dapat penumpang pertama. Tandain dulu jemputnya deket. Dan langsung aja kita menuju ke sana teman-teman. Nah, kita lihat ya apakah dapat banyak pakai Brio gitu kan, atau penumpang cewek gitu kan. Kita coba aja teman-teman. Kita jemputnya ini sepertinya di area perkantoran, di sebelah kanan sini. Nah bener kan. Kita lihat ya mana penumpangnya. Apakah cewek cantik? Cerot, berhenti di sini. Mana dia? Mana penumpangnya? Klakson dulu. Oh, sepertinya yang ireng ini ya. Yah, batang. Penumpang kita cowok, teman-teman. Ayo bang, masuk bang. Udah panas nih. Brio balap, Brio ember. Buruan masuk. Udah nggak sabar pengen ngebut nih. Oke, abangnya udah naik. Halo bang. Biasa aja mukanya. Kita tandain dulu antar abang ini. Buset, jauh banget teman-teman. Mau di cancel ntar dapat bintang 1 gitu kan. Nah kita di sini, terus ngantarnya di sini, jauh banget ya. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Langsung aja kita berangkat. Misi. Sorry. Lawan arah dikit nggak ngaruh. Oke, langsung kita gas menuju tempat tujuan. Coba ya kita ngebut-ngebut ya. Buset, nih mobil nggak ada suaranya teman-teman. Karena full standar ya. Habis ini kita modif dulu ya. Kita modif menjadi Brio ember. Kita gaspol kecepatan penuh. Sorry. Kita tinggal lurus aja. Dan kita gas kecepatan penuh. Ini kamera dalam ya. Mirip aslinya ya. Tuh ya dashboardnya juga mirip aslinya teman-teman. Mirip Brio di dunia nyata. Kita langsung gas lagi aja. Kenceng juga ya Brionya ya. Oke ini dia, kita sudah sampai. Nyebrang gak lihat-lihat, terus kabur, parah. Dan penumpang kita hilang teman-teman. Tuh kalian lihat ya, ya elah, gara-gara nabrak penumpang kabur, mobil rusak, rungkat. Untung di sini ada cewek cantik yang lagi jogging. Halo Ciwi, abang naik Brio nih, mau ikut nggak? Sombong. Waduh, copot bempernya. Yang ini copot nyawanya. Kita langsung dapat penumpang kedua. Langsung aja menuju ke sana. Kali ini serius ya teman-teman ya. Jangan sampai nabrak lagi. Mudah-mudahan kita berhasil mengantar penumpang ini sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan abis itu langsung kita modif Honda Brio ini. Kira-kira bakal segigi atau sebagus apa. Nah ini dia rumahnya. Kita klakson dulu. Oh ini dia abang-abangnya, abang-abang botak. Ayo bang naik bang, mobil Brio nih. Buset. Dibilang rongsok, di cancel, mandang mobil. No! Dapat lagi penumpang ketiga, langsung ke sana aja teman-teman. Kali ini mudah-mudahan kita nggak di cancel lagi ya. Karena warga kota Los Santos mandang mobil gitu kan, nggak mau naik Brio, parah. Padahal ini kan Brio ember. Ember. Oh ini dia rumahnya, kita belok ke sini. Mudah-mudahan cewek. Ya elah,
cowok lagi kah? Yang cewek apa yang cowok, teman-teman? Coba ya kita klakson ya. Yang cowok lagi, teman-teman. Kita nggak pernah dapat penumpang cewek. Apa gara-gara naik Brio? Oke, Bang, naik, Bang. Sesuai map ya. Kita antar dia ke sini. Berangkat. Nyebrang pelan-pelan, lihat sini dulu, jangan sampai kecelakaan lagi. Kali ini kita serius, teman-teman. Oke, berhenti dulu Fortuner. Biasanya Fortuner ugal-ugalan gitu kan. Oke, dia udah berhenti, teman-teman. Mantap, kita langsung gas ke sini ya. Kita langsung gas antar beliau ke tempat tujuan. Abis itu baru kita modif Brio ini menjadi mobil paling kencang di kota Los Santos. Kita lewat sini, kita melewatin pegunungan. Apakah Brio ini kuat nanjak gitu kan? Oke, sepertinya kuat, teman-teman. Kita antar abang ini gaspol. Pelan-pelan, yang penting selamat, Pak supir. Penasaran gitu kan, kira-kira dapat berapa ribu ngegokar pakai Brio. Kita kamera dalam dulu, teman-teman. Kalian lebih suka kamera dalam atau kamera luar kalau bikin gokar? Kita belok kiri di sini. Sekarang kita tinggal lurus aja mengantar bapak ini. Di mana rumahnya, teman-teman? Oke, di depan sini belok kanan. Nah, kita belok di sini. Habis itu tinggal lurus aja dan sampai, kita lihat ya. Nah, mana dia rumahnya? Maju lagi dikit sepertinya ya. Oke, ini dia, teman-teman. Kita lihat ya. Pertama kali ngantar berhasil dapat berapa? Ayo Pak, turun Pak, sudah sampai. Kita dapat 56.000, ongkosnya 45, tipsnya 11.000. Lumayan. Dan sekarang kita modif dulu mobil Brio ini di sini, teman-teman. Kita lihat bakal sekenceng apa dan sebagus apa kalau Brio di GTA 5 kita modif. Kita lihat aja nanti, teman-teman. Kita ke bengkel dulu. Kita gas di sini. Terbang dikit, ya elah, peyot lagi. Mobil Honda Brio lembek banget ya bodinya ya. Apakah cuman di GTA 5 atau di dunia nyata juga gini, teman-teman? Nah, ini dia bengkelnya, kita masuk ke sini. Kita lihat ya apakah bisa modif mobil Indonesia di bengkel ini. Dan bisa dong, kita masuk tuh, kalian lihat di sana ya. Ada orangnya, biasanya nggak pernah ada. Permisi bang, mau modif. Oke, mobil kita keterima modif di bengkel Los Santos Custom ini. Kita repair dulu, teman-teman. Mantap, udah bagus lagi. Tinggal pertama kita mentokin dulu semuanya ya. Kita mentokin armor biar nggak gampang penyot. Abis itu kita mentokin juga pengeremannya biar pakem. Kita mentokin juga engine-nya ke level 4. Abis itu baru kita modif yang lain-lain. Di sini ada klakson. Klakson kita pilih yang apa ini? Waduh, klakson apa itu? Yang standar aja. Dan sekarang kita coba ganti warna bodinya. Bentar, ini kan warna putih. Nah, kita ganti ya. Kita ganti warna abu-abu, sepertinya bagus, teman-teman. Bentar, mana dia ya? Nah, warna ini kali ya, sepertinya bagus ya. Abis itu suspensinya kita ceperin sedikit. Nah, ini kita ceperin segini tuh ya. Yang ini tinggi, yang ini ceper, teman-teman. Abis itu apa lagi yang bisa dimodif ya? Udah habis. Oh, transmisi kita mentokin. Abis itu kita tambah turbo. Nah, ini dia turbo, teman-teman. Abis itu udah habis ya. Tinggal, oh ini kita bisa ganti velg. Oke, mantap. Dan inilah mobil Honda Brio yang sudah kita modif di bengkel kota Los Santos. Gimana menurut kalian, teman-teman? Bagus dan simple nggak tuh ya? Bisa beratak-tak nggak? Bisa. Gimana teman-teman, menurut kalian bagus nggak mobilnya tuh ya? Walaupun cuman Brio gitu kan. Siapa yang mau punya Brio di rumahnya? Aku. Dan sekarang kita langsung aja menjadi Gojek satu kali lagi. Abis itu kita coba ya ganti ke Toyota Supra, teman-teman. Nah, kita keliling dulu. Kita tunggu dulu ada penumpang lagi. Kita coba Brio ini. Boleh juga ya, makin kenceng ya. Makin susah dikendalikan gitu kan. Nih ya, aku coba ya. Kenceng banget guys. Cukup. Dan kita sudah dapat penumpang lagi. Langsung aja menuju ke sana penumpang terakhir kita menggunakan Brio ya, teman-teman ya. Habis itu kita coba ganti ke Supra. Kita belok kanan di sini. Mudah-mudahan penumpang terakhir ini cewek gitu kan. Nah, menurut kalian lebih enakan go-kart apa Gojek? Coba kalian komen di bawah. Bentar, mana dia? Oh, dia minta jemput di hotel ini sepertinya. Kita lihat ya, cowok cewek, teman-teman. Berhenti di sini.
Abis itu klakson. Mudah-mudahan cewek. Dan ternyata penumpangnya cewek. Kalian lihat di sini teman-teman. Loh kok gila ceweknya, nggak mau masuk. Cantik-cantik kok aneh. Ayo mbak masuk mbak, aku bukain pintu nih. Udah kebuka semua pintunya. Mau masuk pintu sini boleh. Mau masuk di bagasi boleh. Mau masuk di mesin juga boleh. Bebas, hilang. Dan tiba-tiba beliau sudah masuk. Creepy. Boleh juga ya. Tutup dulu semuanya. Baru kita gas antar ke tempat tujuan. Dan lumayan jauh. Bawa ke semak-semak dulu kali ya. Siapa yang setuju bawa ke semak-semak dulu? Kamu ya. Kita antar cewek ini sampai ke rumahnya teman-teman. Mudah-mudahan dapat tips lagi ya. Tadi yang pertama kita dapat tips 11.000. Lumayan baik juga teman-teman penumpang tadi. Mudah-mudahan ini kita dapat tips lagi yang lebih banyak. Belok kiri di sini. Dan kita mulai menanjak. Ayo Brio. Kamu pasti kuat menanjak. Oke mantap, kita menanjak lagi. Tinggal lurus aja. Dan di depan sana jalannya berkelok-kelok. Kita melewatin pegunungan lagi teman-teman. Kita melewatin rumah-rumah mewah di sini. Jangan-jangan mbak ini orang kaya lagi. Tuh ya, jalannya terus menanjak gitu kan. Belok kanan di sini. Oke mantap, sebentar lagi kita bakal sampai teman-teman. Abis ini kita ganti ke Toyota Supra saja. Karena Brio ini sangat-sangat lelet gitu kan. Dan kita sudah sampai. Kita lihat dapat berapa. Ini dia tempatnya. Sampai. Dapat 39.000. Nggak dikasih tips. Pelit mbaknya. No! Dan kita langsung aja sekarang ganti ke Toyota Supra. Nah, kalian komen juga di bawah. Kira-kira kita coba mobil apa lagi di GTA 5. Kamera dalam dulu. Dan sekarang kita sudah berada di dalam mobil Toyota Supra teman-teman. Kita langsung modif mobil ini aja. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya ASMR suara Toyota Supra gitu kan. Ini dia. Meninggal. Sekarang langsung aja kita coba modif mobil Toyota Supra ini. Abis itu kita coba buat jadi go-kar pakai mobil ini teman-teman. Kira-kira gimana ya? Gimana tanggapan atau reaksi para penumpang gitu kan dijemput pakai Toyota Supra? Kita coba dulu di sini. Apakah buka? Oke, mantap. Buka lagi teman-teman. Kita masuk lagi di sini. Permisi bang, mau modif Toyota Supra nih. Gigi enggak? Seperti biasa kita mentokin dulu armor, abis itu pengereman, abis itu baru kita modif bagian bumper. Di sini ada bumper depan, kita bisa modif seperti ini dan seperti ini teman-teman. Kita pilih yang ini aja kali ya, lebih simple. Nah yang ini ya. Abis itu kita modif juga bumper bagian belakang. Bumper bagian belakang ada 3 pilihan juga. Ini yang standar, abis itu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita pilih yang ketiga sepertinya, yang biar lebih simple. Abis itu apalagi yang bisa dimodif dari mobil ini. Ada sasis.
Apakah sasisnya bisa dimodif? Oh enggak ya. Abis itu engine kita level 4-in mentok. Abis itu knalpot. Oh ini dia, ini knalpot ya teman-teman. Ini knalpot yang ori. Abis itu ini knalpot yang kedua dan ini knalpot yang ketiga. Kita pilih yang paling besar ya. Knalpot ketiga, besar seperti rudal. Abis itu apalagi ada hood. Oh ini ya, bagian depan atau penutup kap mesin. Kita pilih yang karbon. Ini yang enggak karbon, ini karbon. Kita pilih karbon simple aja teman-teman. Dan ada apa lagi kira-kira? Ada klakson. Boleh juga. Sekarang kita modif lampu depan. Kita kasih bola neon. Oke, udah. Kok enggak kelihatan? Enggak ngaruh. Terus lampu bagian bawah kita kasih lagi biar seperti odong-odong. Mantap. Lanjut ke bagian samping. Nah ini ya, kita modif bagian samping. Nah itu ya, bisa berubah, kalian lihat nggak? Ini yang standar, terus ini bisa berubah gini, terus ini yang kayak gini, ini yang gini. Kita pilih yang mana teman-teman? Kita pilih yang nomor 2 aja kali ya. Nah yang ini. Abis itu apalagi ya? Spoiler. Spoiler teman-teman. Tuh buset, bagian belakangnya udah kayak angkot. Coba kita lihat-lihat dulu ya, ini kayak gini. Bentar biar lebih jelas. Susah banget angle kameranya. Ini kayak gini, ini gini. Lebih bagusan yang ori sepertinya ya. Kita pilih yang ori aja teman-teman. Nah ini yang ini. Terus apa lagi? Udah itu doang. Oh suspensi kita ceperin seperti tadi. Nah udah ceper. Habis itu apa lagi? Transmisi kita mentokin. Dan kita kasih turbo ya. Tadi nggak ada turbo, suaranya udah gitu. Apalagi sekarang ditambah turbo. Udah gitu doang. Dan terakhir velg. Kita ganti velgnya dulu teman-teman. Dan velg sekarang sudah aku ganti. Beres. Dan ini dia Toyota Supra. Siapa yang cita-citanya mau punya Supra di rumahnya? Bukan Supra bapak, tapi Toyota Supra. Beda jauh sama Brio Ember tadi teman-teman. Langsung aja kita coba ngegokar satu kali atau dua kali aja pakai ini biar kontennya nggak kepanjangan. Abis itu ntar kita bikin konten khusus mungkin ya pakai Toyota Supra ini. Langsung kita gas teman-teman. GG tuh ya, dengan mudahnya kita bisa membuat donat. Gas. Kita langsung dapat penumpang pertama dekat sini. Kita antar yang mudahan cewek teman-teman ya. Masa udah jemput naik Supra, jemputnya penumpang cowok. Ini dia di sebelah sini, di depan mobil Sigra ya kalau nggak salah. Kita parkir, terus kita klakson. Mana dia? Mana penumpangnya? Tuh, nggak ada. Kita udah klakson, tiba-tiba di dalam dong. Tapi batang. Langsung kita antar penumpang ini cukup jauh di sini teman-teman, nggak apa-apa ya. Sambil menikmatin suara mesin Toyota Supra. Mungkin aku nggak bakal banyak omong naik Supra. Ini dia, kita nikmatin. GG ya tuh. Kenceng banget. Anjing, dada gua sakit. Sabar, kita nikmatin lagi teman-teman. Oh no. Buset. Suara di dalam terowongannya GG nggak? Kita gas pelan-pelan. Rame ya kotanya, nggak bisa gaspol. Belok kiri di sini. Kita lewat jalan tol, saatnya kita geber di sini teman-teman. Habis itu kita review dulu kali ya. Kita belum review mod ini. Oke, kita gas di sini. Sumpah suaranya. Ya udah mau sampai. Kukira jauh, ternyata dekat tuh, kalian lihat di map. Tinggal lurus doang. Kita sudah sampai teman-teman, ini dia rumahnya. Sampai bang, dapat berapa kira-kira? Buset, dimarahin guys. SIM-nya nyogok ya bang. Dapat 47.000. Dibilang SIM nyogok. Kita coba review dulu mod ini kira-kira se-HD apa dan sebagus apa. Kita review di sini kali ya. Anjay. Kita keluar dulu teman-teman. Mantap. Kita buka semuanya. Dan sekarang kita lihat se-HD apa dan sebagus apa dan sedetail apa mod ini. Kita lihat dulu dari mesinnya. Buset tuh, kalian lihat ya teman-teman ya, sangat-sangat detail gitu kan. Tuh, semuanya mirip di dunia nyata gitu kan. Bentar nih aku bandingin ya. Aku bandingin sama mod Brio tadi. Bentar aku keluarin dulu ya mod Brio-nya ya. Nah ini dia mod Brio.
dan ini mod Supra. Kita lihat di sini ya perbedaannya biar kalian tahu ya antara mod yang bagus dan mod yang kurang bagus. Teman-teman kalian lihat ya, yang Supra tuh mesinnya kayak gini teman-teman, sangat-sangat HD tuh ya, detail banget, 3 dimensi. Sedangkan yang Brio tuh kalian lihat ya, mesinnya print-printan, mesin gepeng, gak ngaruh. Tuh kalian lihat ya, yang ini Honda Brio dan yang ini Toyota Supra. Itu baru dari mesin aja, belum dari bagian yang lain teman-teman. Nah ini Toyota Supra dalamnya kayak gini, dan Honda Brio dalamnya seperti ini teman-teman. Tuh tuas transmisinya aja gak ada gitu kan, bandingin sama dalaman Supra ini. Kita masuk lagi ke dalam Supra, kita tutup dulu semuanya. Dan kita pergi dari sini teman-teman. Apakah kita bakal ngegojek lagi? Dapat penumpang lagi nggak kira-kira? Dapat penumpang satu lagi terakhir ya. Mudahan cewek. Dan ternyata cewek. Ayo mbak naik mbak. GG ya. Cewek yang sangat seksi. Ayo buruan naik. Dia sudah masuk. Sesuai map ya mbak Ireng. Langsung kita gas aja. Cerot. Supra nih bos. Kita gaspol biar cepet sampai. Kira-kira dapat berapa ribu lagi. Apakah kita bakal dimarahin lagi? Dikatain bikin SIM nembak gitu kan. Kita nikmatin Toyota Supra ini. Belok kiri di sini dan kita sudah sampai sepertinya teman-teman. Dikit lagi sampai ya. Kita udahan ya. Jadi sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi di next video. Kalian komen aja di bawah. Ntar aku buat khusus ya. Aku buat khusus video ngegokar pakai Toyota Supra dan pakai steering wheel. Seru kali ya. Toyota Supra ditambah steering wheel teman-teman. Bentar lagi kita sampai. Sebelum kita udahin, kita antar dulu mbak ini dengan selamat. Dikit lagi. Ini dia rumahnya. Dapat berapa ya? Dapat 74.000 teman-teman. 56.000 ongkos dan 18.000 tipsnya. Dan bye-bye.